Hai bro, kembali lagi ya. Ini gua lagi check up mesin sama teman-teman mau touring. Nah, mau kemana? Oke, kita lihat ya. Kali ini gua bareng rombongan teman gua mau jalan-jalan ke pantai. Nah, lumayan jauh perjalanannya ya. Dari tempat gue sampai ke tujuan kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. Oke, nih jalannya lumayan sepi berkelok-kelok. Nah, kita masih tetap berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Timur. Oh ya, tujuan kita kemana? Yeah, kita mau ke Pantai Cepu-Cepu. Nah, ini salah satu kendalanya ya. Udah kena kendala ya. Ada yang mogok karena jalannya benar-benar masih jalan becek sekali ya, tanah liat. Nah, habis kena hujan. Nah, ini salah satu tantangan kita. Oke, cekidot, kita sudah sampai di pantainya. Akhirnya kita bisa menikmati suasana deburan ombak. Nah, lumayan sudah mulai ramai ini ya. Oke, santai sejenak, kita nikmati pemandangannya. Pantainya lumayan luas, sepi. Nah, tapi memang belum terbenahi. Oh ya, Pantai Cepu-Cepu ini terletak di Sangkulirang ya, Kabupaten Kutai Timur. Kurang lebih mungkin sekitar, kalau dari kabupaten sekitar 4 jaman, kalau dari tempatku sekitar 5 jam ya. Nah, oke, let's go. Kita mulai berenang. Nanggung sekali guys kalau kita udah nyampe pantai gak mandi. Wah, rugi banget. Nah, kita coba cicipin airnya, apakah airnya masih asin atau sudah tawar. Yuk. Nah, sorry, kameranya memang kurang oke karena kita pakai action cam ya. Pantainya lumayan ya, aman karena ini ombaknya gak terlalu besar, jadi masih aman buat mandi-mandi dan gak terlalu dalam. Oh ya, buat kalian yang takut, juga di sini disewakan beberapa pelampung sama ban bekas ya, ban bekas dari alat berat, ban dalam bisa buat kalian berenang, ataupun ada kayak ya buat kita dayung ke tengah. Biaya sewanya lumayan guys, lumayan murah maksudnya. Jadi satu jam itu cuman kita bayar 50.000. Nah, kalau 50.000 kalau buat kita di Kalimantan, nah itu masih lumayan murah ya. Beda kalau misalnya mungkin untuk Jawa, mungkin 50.000 lumayan agak mahal. Nah, oke, kita sudah nyewa. Nah, kita coba pakai bareng rame-rame. Nah. Oh ya, pantai ini benar-benar lumayan aman ya, nggak ada istilahnya ubur-ubur pun nggak ada di sini, lumayan. Jadi pantai ini recommended buat kalian, buat anak kecil, buat keluarga ya. Pantai ini lumayan buat kita main-main. Oh ya, pantai ini kalau kita masih pagi hari atau malam itu pasang, tapi kalau sudah siang, wow, pasirnya benar-benar kelihatan luas ya. Oke, kita masih bermain di pantai. Cuman sayangnya di sini memang belum terlalu dibenahi oleh pemerintah, belum terlalu diperhatikan infrastrukturnya. Oke, sekian dulu yang terakhir, yaitu kita ambil foto-foto. Oke. Bye bye, tetap stay di channel gua. Yoi.